Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat kembali ke Dolah Check Channel Iaitu sebuah channel YouTube Dari uh, Sarawak, Malaysia Jadi saya sekarang duduk dekat Serian Kadang-kadang saya duduk dekat Kuching Kena saya biasa ulang alik antara Kuching dan Serian So, uh, kali ini saya nak buat rakan-rakan semua Mereak sebuah video yang dicadangkan oleh rakan-rakan di YouTube saya yang rakan-rakan telah membuat komentar untuk saya mereactkan sebuah video ni jadi bagi rakan-rakan yang baru hadir ke channel saya ni, please jangan lupa subscribe channel saya ni uh, tekan butang like dan juga tekan butang notifikasi untuk supaya rakan-rakan tidak ketinggalan uh, dengan video-video terkini saya, so bagi rakan-rakan yang sudah lama hadir ok saya ucapkan ribuan terima kasih ribuan terima kasih kerana tetap menyokong saya, mendukung saya walaupun walaupun apa tu kebanyakannya memang membuat uh, membuat komen yang komentar yang sangat menarik sangat uh, memberi uh, motivasi untuk saya terus berkerja so uh, ada juga yang uh, apa tu komen-komen yang komentar-komentar yang kurang menarik yang banyak mencaci mengeji saya perkara uh, itu tak tak mengapa. memang dah lumrah dunia ni macam ni memang tak semua orang akan suka dengan kita Kadang-kadang kita sebuah keluarga pun macam tu Takkan semua keluarga kita uh, Mendukung kita semua Memang ada satu-duanya kiranya, kiranya keluarga kita besar Memang ada yang tak setuju dengan kita So itu adalah no norma-norma hidup kita Itulah uh, sebagai apa tu uh, Motivasi untuk kita So Jadi kali ni saya nak buat satu lagi video reaction video Dari Danny Seriga uh, yeah, Video yang bertajuk Jokowi itu gila Timeline So apa yang dimaksudkan oleh video ni Jadi, jadi uh, Nampak dia punya tajuk tu Memang mengerikan Memang apa tu tak Tak uh, tak menyenangkan hati kita sebagai apa tu penggemar atau peminat uh, presiden bapa Jokowi seperti seperti mana yang anda ketahui saya memang minat dengan bapa Jokowi ini salah satu daripada daripada apa tu uh, presiden Indonesia yang saya sanjungi yang saya gemari dan dia adalah bagi saya adalah uh, presiden yang membangunkan uh, negara Indonesia menjadi sebuah negara yang modern. So jadi uh, apa yang dimaksud oleh ini Syarikat ni memang tajuknya ni memang uh, menakutkan kita. Jokowi itu gila. Sepatutnya tak macam tu lah. Mana ada bapa Jokowi ni gila. Memang bapa Jokowi ni memang orang yang pintar. So dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan videonya. Satu, dua, tiga, layan. mau tahu cara main caturnya Jokowi? Oke, kita lihat nah, bagaimana Jokowi banyak, memainkan bidak-bidaknya. Tujuannya kali ini adalah menjadikan ekonomi Indonesia meroket dengan membangun super holding bidak BUMN. Bidak-bidak Jokowi adalah para menterinya dan menarik melihat bagaimana Jokowi menempatkan para menterinya untuk mencapai tujuan. Menteri pertama yang dipasangnya adalah Mahfud MD Menko Polhukam. Tugas Mahfud yang paling penting kali ini adalah menyusun undang-undang omnibus law. Mahfud. Omnibus law ini adalah produk undang-undang yang nantinya akan menyeragamkan undang-undang investasi omnibus yang selama law. ini bertentangan. Omnibus Sebagai contoh, misalnya di daerah A, peraturan investasinya X, sedangkan di pusat peraturan investasinya Y, jadinya bertentangan. Nah, ini menyulitkan investor asing masuk ke Indonesia. Omnibus Law akan membuat peraturan yang mengikat dan menjadi rujukan para investor untuk berinvestasi di daerah. Dan yang kedua adalah kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Kalau dilihat secara keilmuan dalam bidang investasi, Bahlil jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan Tom Lembong, kepala BKPM sebelumnya. Tapi ternyata Tom Lembong tidak bisa menyelesaikan masalah selama ini yaitu peraturan perizinan di daerah. Bahlillah yang dirasa cocok harus pakai gaya preman untuk mendobrak masalah di daerah, bukan model ningrat macam Tom Lembong punya. Yang ketiga, Mendagri Tito Karnavian. Tito punya urusan mengatur regulasi terutama Perda-Perda daerah. Salah satunya Mengatur kembali pilkada langsung yang malah menjadikan bupati dan wali kota raja-raja kecil yang menghambat investor asing dengan segala peraturannya yang rumit. Yang keempat, ada KPK. KPK selama ini dianggap sebagai momok untuk pemerintahan daerah melakukan inovasi supaya investor asing masuk. KPK baru nanti akan fokus membangun sistem pencegahan korupsi. Daripada hanya sibuk dengan OTT sebagai citra diri, nah, sesudah masalah perizinan itu sudah dibangun, panglima-panglima perangnya Jokowi kemudian membangun kendaraan perangnya lewat konsep super holding BUMN. Super holding BUMN ini adalah perusahaan super yang nanti akan membawahi holding-holding BUMN yang sudah ada. Rencana namanya adalah. Indonesia Incorporation, untuk apa superholding BUMN ini? Fungsinya sama dengan perusahaan investasi negara, Temasek Singapura, dan Kazanah Malaysia. Dengan menggabungkan aset seluruh BUMN dalam satu wadah perusahaan investasi, maka perusahaan superholding ini akan bisa membeli saham perusahaan-perusahaan multinasional dan ketika pemerintah sudah masuk dalam struktur manajemen, maka perusahaan akan diarahkan untuk investasi di Indonesia. Dengan begitu, masalah pengangguran kelak akan teratasi karena banyaknya lowongan kerja. Ada pepatah yang mengatakan wow. kalau kamu Emang tidak bisa memaksa mereka masuk nih. ke tempatmu, maka beli mereka. Berapa sih sebenarnya total aset BUMN kita untuk melihat perbandingan dengan negara lain? Kita lihat dulu perusahaan negara Kazanah Malaysia. Mereka mengelola aset BUMN mereka senilai total 500 triliun rupiah. Sedangkan Temasek Singapura yang sudah mendunia itu nilai total asetnya 3.000 triliun rupiah. Dan Indonesia ini yang mengagumkan. Jumlah total aset BUMN di Indonesia kalau digabungkan semua menjadi satu nilainya lebih dari 8.000 triliun rupiah. Ini berarti kita jauh lebih besar dari Kazanah Malaysia dan Temasek Singapura. Tapi jangan bandingkan dengan Cina yang punya badan investasi negara bernama wow. SASAC hmm, dengan nilai aset ...338 ribu triliun rupiah. Wow. Untuk itulah Jokowi menempatkan bidak terakhirnya bernama Erick Thohir... ...untuk menjalankan kendaraan oh. perang itu. Erick Thohir dalam skala menengah adalah pemain investasi level internasional... ...yang sudah diakui. Nilai kekayaan dia saja 20 triliun rupiah... ...yang membuat jiwa miskin kita bergetar dengan hebatnya. Dengan semua bidak-bidak yang sudah dipasang Jokowi untuk tujuan menjadikan Indonesia sebagai raksasa Asia di bidang ekonomi, tidak berlebihan kalau kita menyebutnya gila. Karena baru kali inilah kita mendapat seorang presiden yang merevolusi model ekonomi kita hmm. supaya bisa menjadi nomor satu di antara Ini para bisa. kompetitornya. Terbanglah Garuda, Tuh. bentangkan sayap-sayapmu seluas-luasnya. Negeri ini sedang bangkit dari tidur panjangnya. Markilah, mari kita ikutan gila. Saya seruput kopi dulu. Wow, wow. Saya demi Regar. Kita di acara tangkar. Saya yakin jika, lapan jika lapan kita sepakat dengan satu visi Indonesia okay. maju. Oke, kita mampu melakukan lompatan kemajuan, ya, lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain. Sebagai kepala negara yang merangkap kepala pemerintahan, sebagai presiden dalam sistem presidensial yang dimandatkan oleh konstitusi, saya mengajak kita semuanya untuk optimis dan kerja keras. Dan sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama. Okey, setakat tu je video tadi, video yang mana mengangkatkan semangat kita, mengangkatkan lebih-lebih uh, lagi semangat warga Indonesia dengan bapa Jokowi ini. Seperti mana yang saya, uh, anda akan, akan semua fah fahami, ketahui. Saya dari dulu lagi memang sudah apa tu, meminati bapa Jokowi ini, M meminati beliau, bangga dengan beliau sebagai uh, Presiden Indonesia. Uh, pada awalnya semasa apa tu kempen untuk kali kedua bapak Jokowi ni ah uh, uh, kempen untuk menjadi apa tu menjadi presiden Indonesia buat kali kedua buat second round kalau cakap bahasa kita sini kita anggap dia second second round Ta masa tu saya uh, uh, berada di Jawa saya telah melancong ke Jawa, usita ke Jawa masa tu saya tengok banyak poster-poster kiri-kanan jalan di sepanjang apa tu, jalan-jalan yang saya lalui memang nampak nampak gambar-gambar ahli-ahli politik yang sedang uh, kempen, Dia sedang kempen untuk menjadi menjadi presiden, timbalan presiden dan juga uh, kempen untuk uh, berkuasa, menjadi kerajaan, menjadi uh, pemerintah Indonesia masa tu saya memang selalu tengok gambar-gambar beliau. Jadi saya amat sangatlah apa tu, sangatlah berbesahati, sangat bangga dengan beliau. So seperti mana kita ketahui daripada video yang tadi, memang bapak bapak Jokowi mempunyai rencana yang besar untuk Indonesia. Rencana yang apa tu, yang akan meroketkan ekonomi Indonesia menjadi negara maju dan uh, raksasa ekonomi di Asia, di Asia Tenggara dan juga di dunia. So kita harap rancana-rancana yang dibuat oleh Bapak Jokowi ini sukses dan seperti mana kita fahami sekiranya Indonesia sebuah negara yang besar di rantau Asia Tenggara yang sukses so dengan otomatisnya negara-negara kecil seperti, seperti kami di, di Malaysia ni akan maju bersama akan turut maju kerana begitulah apa tu dia punya perancangan di setiap wilayah di setiap apa tu kontinental di, di dunia ni memang kalau negara kawasan tu maju memang Negara ada negara maju di kawasan tu memang ia akan menarik semua negara-negara kecil tu maju bersama. Saya harap macam tu lah. Kalau kalau kita tengok di Eropah, kalau kita, kita tengok di Amerika, kalau kita tengok di kalau di Eropah memang semua dah maju sebab negara kawasan tu memang maju. So saya harap Indonesia, Indonesia akan membawa kita maju bersama di di rantau Asia Tenggara ni. Okay, itu aja. So, so terima kasih. Peace bro.